Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Barisan Jawatan Kuasa Penganjur di atas kesediaan menang saya pada malam ini. Bahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa, tuan-tuan pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan limpah dan izinnya, diam tak diam kita dah selesai dah 10 hari dalam bulan Ramadan. Dan makna tinggal 20 hari je nak raya. Raya saja bakar sikit. Yang penting saya ingin mengutip macam mana dalam kitab Minhaj Al-Abidin oleh Imam Al-Ghazali melarang umat Islam ni, melarang kita daripada panjang cita-cita. Maksud panjang cita-cita tu, kadang-kadang kita ni rasa umur kita ni panjang, kan? Kadang-kadang rasa tu yang Nabi lakarkan, Nabi lukis dekat tanah tu, Nabi buat garisan panjang, Nabi buat. Kemudian Nabi buat petak empat segi bawah garisan panjang. Kemudian Nabi cakar-cakar sikit dekat dalam petak tu. Nabi kata yang garisan panjang ni itulah cita-cita manusia. Tapi hakikatnya umur pendek sampai dalam petak tu je. Kemudian bila dicakar-cakar, itulah ujian, cubaan, dugaan untuk kita. Tu kadang-kadang kita kata kita tak panjang cita-cita, kita cakap, tetapi sebenarnya kita tak pasal. Tempah baju Melayu macam tu. Siap pakai baju Melayu. Hoi, baju ni kalau aku pakai pagi raya ni buntang orang tengok. Soalnya ni kompom ke hidup lagi pagi raya. Soalan. Itu nak cerita. Kita malam ni dah mula rasa, hoi 20 hari je nak rasa. Soalan ni sampai ke tidak? Ha, kan? Ha, kita tahu kan Tuan Guru kita Datuk Seri Haji Abu Asadin Al-Hafiz. Kan? Sebaik-baik orang kan. Allah Ta'ala jemput, sayang ke dia. Tak berapa hari, dua hari nak Ramadan, dia dijemput oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tahun depan nak tengok aku beli kereta besar, dia cakap. Tahun depan dia boleh cerita, tahun depan besok belum tahu, petang ke apa belum tahu, malam ni belum tahu. Tu sebabnya Ramadan ni satu ruang dan peluang Allah Ta'ala bagi ke kita. Allah Ta'ala bagi ke kita satu platform. Dan dalam surah Al-Baqarah tiap-tiap malam Ustaz penceramah datang beritahu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ayat hujung kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat hujung tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya belum confirm. Allah bagi ruang dan peluang, up to us. Ayat begitu. Orang pucuk mula cakap orang putih sikit. Terpulang pada kita. Ha, nak takwa tak nak takwa terserah pada kita. Tengok cara dalam orang pucuk ni kan dekat masjid ni kan. Ada harapan. Padat masjid. Hari ke-10 belum menampakkan tanda-tanda surut lagi. Alhamdulillah. Ha, ni semangat. Ha, dia 10 malam terakhir itu kritikal. Ha, sebab dia bertombong dengan malam Lailatul Qadar. Dia bertambung. Ha, kan? Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Hanya di Qadar tu tak teraya kan. Ha, di rumah hanya kan. Ha, jadi mana kata terserah kita. Ha, terserah kita. Sebab itulah kita tengok ada pelbagai. Malam ni saya share simple-simple lah tentang fadilat, fadilat Ramadan. Kan? Fadilat Ramadan. Ramadan ni kelebihan yang kita kena rangkul sebaik mungkin. Kaut sebanyak mungkin. Nak pula Lailatul Qadar. Kan? Umur dah 60 tahun kata. Makna kita ada lebih kurang 50 lebih tahun peluang nak dapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita sia-siakan, sebab macam anak lah. Anak-anak kita waktu belajar dulu dapat soalan bocor.
Dah tahu dah apa soalan nak keluar. Tapi kita tak boleh jawab. Bapa rugi. Kita dah tahu dah. Nabi sebut, kerjalah 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Tak ada sekali pun kita dapat. Ya Allah, bapa rugi. Rugi. Kita dah tahu dah 10 malam terakhir ada ruang dan peluang, tapi kita sia-siakan. Dalam 365 hari setahun, 10 hari itu kita tak boleh nak konsentrik. Bukan suruh berjaga sepanjang malam, tak. Suruh jaga tarawih pun bayar. Bayar kan tuan. Kecuali orang pucuk. Bayar. Ada benda-benda lain yang mengganggu. Kita memang semangat tu sebab hari-hari doa tu kena letak dalam tu. Ya Allah, aku berikanlah aku kekuatan Allah supaya aku istiqamah. Ya Allah. Tak. Nah, rugi kan. Tuan-tuan tak usah pening-pening sebab tanda-tanda Lailatul Qadar ni. Tak payah pening-pening kepala. Tuan-tuan ibadah ya. Takkan satu malam pun tak kena. Kan? Takkan satu malam pun tak kena. Ibadah ya. Sembayang sepanjang malam tu Nabi kata, jaga isyak dan subuh pun dah dikatakan sembayang sepanjang malam. Tapi janganlah kita ambil dua tu, kita ambil lima. Maghrib, isyak, tarawih, witir, subuh. 10 malam terakhir jaga. Nah, bukan kata mulai malam esok tak air datang, kita datang 10 malam terakhir. Dah khabar dah tadi. Hidup belum tentu lagi sampai masa. Nah, jadi mana peluang ada, datang. Datang. Eh, datang. Saya kira pula. Saya dengar tadi, kan, cara imam steady. Ha, tak ada nampak pancit dah relax tadi. Kan? Tak ada tanda-tanda pancit mana okey lah. Imam standby ada 5 orang. Ha, okey lah. Kan? Ada orang, dan tak main lah sini. Dan ada satu tu, ha, masjid tu. Ha. Dan masjid negeri. Tak ada lah dia cari masjid negeri. Imam daripada Jordan tu. Oh, imam pada Arab. Dan main 20. Sana 20 tu. Berapa ramai orang pergi sana. Tiba-tiba pula. Ada pula AJK Masjid. Buat parking. Geng 8 dan geng 20. Apa hal macam tu? Adab ikut solat sunat tarawih ni ikut pada mula sampai habis. Kan? Kau nak ikut imam? Ikutlah imam tu. Ikut betul-betul. Macam tu. Ni 8 ni ke belakang. Lapan, ke belakang. Kuitir dia ke belakang. Kalau malam tu sakit perut, faham? Takkan tiap-tiap malam sakit perut. Kan? Ada peluang, ada peluang robot. Robot tuan-tuan. Eh? Kita tak tahu hidup kita sampai bila. Itu sebab robot peluang. 10. Apa itu dengan tu? Kau jam malam ganjil. Tak payah. 10-10 malam kita sapu. Brunei dah lah puasa hari Selasa. Kita hari Senin. Ganjil kita kau nak biar. Hmm? Tak payah paning-paning. 10 malam. Dan nampak pokok tu sujud lagi. Dah mulut dah. Orang kalau nampak lah tanda Lailatul Qadar. Kebiasaan dia tak cerita mana orang. Dia, ya Allah. Dia gembira, dia happy. Dia dapat tapi dia sendiri. Dia nampak pokok tu sujud. Besok dipunggah ke Majlis Pembenaran Sebang Jaya. Rupa pokok tu tumbang. Bukan. Jangan benda-benda kepala. Jangan benda-benda kepala. Kan? Robot dah. Kan? Nabi dah bagi jalan. Ibadah. Ibadah. Ikhlas. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus, kita solat. Kita puasa. Mengaji, tiba-tiba zakat, ada tata cara kaedah dia, kiraan dia. Tetapi ibadah umum ni segala benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah dan kita buat niatkan Allah dapat pahala ibadah. Macam perempuan bangun sahur, kan? Dia siapkan makan sahur. Dia tu benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah dan juga sunnah Nabi kita bangun, kita makan. Orang perempuan siapkanlah makan makanan itu kan? Bukan masak lah, manen makan malam tadi. Kan? Itu bangun tu pun pahala. Tapi niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Kono pula malam tu malam Lailatul Qadar. Punya sanang orang perempuan dapat. Tahu? Jangan komplain. Bangun tabah yang bangun. Jangan menjerit. Dan mampu bangun masak. Buta dalam bilik. Tak ada marah lelaki. Itu tak ada point.
Orang lelaki ni memang macam tu. Dia bagi peluang orang perempuan masuk syurga. Orang perempuan, orang lelaki bangun, habislah syurga orang lelaki je. Ni semua ni aku ni. Masuk yang cakap ni, dia kan cakap apa dah? Tanggungjawab, kita orang ni besar tu. Orang perempuan jangan minta-minta sama macam lelaki. Tu yang heran orang perempuan nak minta hak macam lelaki tu. Nak masuk syurga, masuk syurga. Dengar cakap suami ni, sana. Suami nak apa? Setuju ke? Faham? Dia mudah dia marah. Rasulullah dah bagi tahu dah. Rasulullah bersabda, yang bermaksud bila tiba awal malam dan mula Ramadan, diikat semua syaitan dan jin-jin yang neraka, ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka walau satu pun, dan dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ditutup walaupun satu pintu. Syurga dibuka seluas-luasnya untuk kita, dihiaskan untuk kita. Memang kita tak nampak. Kalau nampak, tak tahulah. Tak ada orang ke kelab malam tu, tak ada. Penuh sini. Sajid tak cukup. Orang yang nampak pintu syurga ni malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan memang nampak. Malam pertama tarawih, penuh. Imam tak ada parking. Penuh sepadat-padat imam tak ada parking. Masuk malam ke-20, tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan ke luar, dalam masjid, ke saf yang kelima tu boleh parking. Bukan sini, sini okey, tempat lain. Jadi apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan? Yang pertama dapat membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Kita nak membina takwa dalam diri kita. Kita dapat meminum. Iyalah, kita takut pada Allah Ta'ala. Bulan Ramadan ni, orang yang biasa tak makan buah tamar, bulan Ramadan makan. Makan. Dia diingat kalau iklan tu. Sabdaya. Nazak-nazak kawan tu lah. Pagi raya meninggal. Dah tak dengar suara kita. Tiba-tiba, ya sabdaya lah, hidup dia lagi. Setiap tahun. Pandai kan? Ya tuan-tuan. Takwa ni kita kena ikhtiar. Kita kena cari. Yang takut kita dengan Allah tak sama dengan kita takut dengan manusia. Takut dengan manusia nampak dia kita takut. Tapi dengan Allah kita rasa. Kita tengok abah tu boleh jorit anak. Kan bila Allah malakasum nabika amanna wa istikaftar nabi rahmatika warahimin walhamdulillah. Kurma dulu. Makan anak abah lah. Ayah yang paling beriman dan bertakwa. Amin. Kurma dulu lah sunnah Nabi. Oh dah ayah. Bulan lain, buah tamar, kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayub tadi lah hilang. Tak dengar lagi dah. Sedangkan Nabi sebut. Nabi itu sunnah Nabi tu. Dua makanan yang kena ada ke rumah orang Islam kalau betul ni ikut sunnah Nabi. Pertama buah tamar. Kedua madu. Faham memupat. Madu nampak. Okey. Kena tak orang tu. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala yang berganda. Dalam satu hadis kursi dia sebut, Allah Ta'ala sebut, bagaimanakah segala amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia mendapat gandaan pahala antara 10 kali ganda ke 700 kali ganda. Tetapi puasa, aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Allah akan bagi ganjaran kat itu. Bagaimana tidak aku memberikan pahala kepada mereka dengan tak mereka sanggup meninggalkan nafsu dan syahwat mereka kerana aku. Sesungguhnya orang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Mana meninggal dunia pun seronok dapat jumpa dengan Allah. Dan begitu juga bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah. Jangan sesaja kau harah mulut kau orang-orang. Wangi tak mak air bau kan. Tapi maknanya bau yang pelik ni di sisi Allah. Wangi sungguh. Jadi apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Kita kalau masuk masjid ni kita nampak orang. Allah. Kita tahu dia semayang. Kita lalu kat pasar raya nampak ada meja tu dia buka. Ada orang tukar kopiah. Dia salam. Kemudian dia tulis resit dia bagi. Oh dia bayar zakat. Kita pergi ke LA, kita nampak orang tu pakai kain ihram, tarik bag banyak-banyak tu. Oh, dia pergi haji, pergi umrah tu. Tapi puasa kita tak tahu orang tu puasa ke tidak. Muka ponik macam puasa 10 tahun. Tapi tak puasa. Contoh, kita tak tahu.
Sebab itulah Allah Ta'ala sendiri yang memberi ganjarannya. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Itu sebab ter, tak apa, ter, termakan, terminum, Allah tahu kita tipu ke tidak. Itu sebab markah Allah Ta'ala bagi. Termakan lah, tak sengaja. Tak apa, kita cakap, kalau tak sengaja, tak apa. Kita pun cakap, kalau kau tak sengaja, tak apa. Sebab Allah tahu, kalau kau tak sengaja, Allah yang tahu dalam hati itu. Termakan dan tertambahlah. Contoh. Wah, tahu tu. Termakan, tertambah, terminum. Saya pernah kena 2 tahun lepas. 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Hari pertama puasa tu jatuh hari Sabtu. Saya ingat je. Orang rumah saya pesan, bang, bagi anak makan. Suapkan anak saya yang kecil tu. Masa tu, kecil dia lah. Saya masuk kopo amplang. Hari pertama, soal dah. Ulu dia, mulut-mulut saya. Belum masuk mulut saya. Lepas tu rumah, bang, abang tak puasa. La ilaha illallah, kau tunggulah aku minum air dulu. Saya kata, dah minum air pun kau tahu macam tu kan. Allah Akbar. Sebab Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala bagi ganjaran kat kita. Sebab jangan kita buang masa. Bantai kita tak manfaat kan. Nabi lebih hasa, Nabi lebih kuat beribadah. Sebab Nabi sudah kejap lagi nak berbuka. Sebab pahala ni berganda. Kita pula matai membuta. Tang pagi, pagi subuh tidur. Sampai zuhur. Bini kau bang zuhur lah. Zuhur lah. Pagi semayang zuhur. Tertidur kat sejadah. Tidur. Bang asar lah. Asar lah. Semayang asar lah. Habis asar. Naik teh kata balik. Sambung tidur. Bang dah nak berbuka. Nak berbuka. Ya Allah. Bang. Basuh muka dia duduk depan meja tu. Dia pegang lah pertama. Allah. Allah. Yang bini nak apa kau nak ya bang. Tak. Sekarang ni puasa tak rasa. Tiba-tiba dah berbuka. Kau membuta tak bagi memang lah. Itu salah. Satu lagi buat ni tengok drama. Kau tengok drama, tahu drama ni. Drama Korea tengok. Tak semua, semua buat dengan palut. Jangan nak mengak lah. Demi menghormati bulan Ramadan. Drama Korea disiarkan yang menutup aurat saja. Sudah lah. Jangan bohong. Drama Melayu sama. Jangan tengok. Perempuan ni tengokkan emosi. Punya marah dia ke Ustaz Ahmadi. Saya tak tengok lah. Tapi dengar lah saya kena tikam dengan Syah kan. Macam tu lah. Saya dengar macam tu lah. Ya tidak, tak tahu lah. Allah Akbar. Kemudian yang ketiga, diampunkan segala dosa bagi golongan yang memohon keampunan. Minta ampun banyak-banyak. Itu sebab saya kata, kalau sebelum Ramadan tu antara benda yang kita kena buat. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak sebelum Ramadan lagi. Kenapa? Macam analogi, macam air mineral lah, macam air botol minuman kita. Kita dah biasa minum air dalam tu. Bila air tu dah habis, kita nak isi air. Biasa kita akan bilih dulu. Kita goncang-goncang, buang kotoran yang lama tu. Sodak-sodak mana yang dah habuk, buang dulu. Kita isi air baru. Bau kualiti rasa air tu lain. Kita nak ibadah. Sebelum nak isi ibadah bulan Ramadan ni, clearkan dulu dengan Allah Ta'ala. Banyak lagi persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan apa? Orang nak menyambut Ramadan sama macam nak pergi Mekah. Sama. Pertama, apa yang heboh sebelum nak pergi umrah? Sebelum pergi umrah nak pergi haji apa dah? Yang ni heboh apa? Bila nak kenuri? Kenapa nak? Kenuri je heboh. Sebelum pergi ni kena baik kenuri. Macam tu kat Ramadan berapa ramai orang kenuri tu? Kan kenuri, tahlil, doa selamat dan juga kenuri nak menyambut Ramadan. Nampak? Kedua, minta ampun. Minta ampun dengan Allah. Ketiga, minta maaf sesama kita. Memang ya, orang nak pergi umrah kan minta maaf. Kan maaf banyak yang aku nak pergi umrah ni doakan aku. Nampak? Dia minta maaf. Saya tengok sehari sebelum nak puasa tu. Saya tengok. Berseliat WhatsApp. Ramadan tiba lagi. Yang nyampah lah aku kan. Cubalah kau taip tu khusus kepada Abang Syamsul. Minta maaf banyak kalau selama ni kata-kata saya menyinggung abang. Selama kita kojo sama-sama. Contoh kan. Bukan kena bayar WhatsApp. Kan pemalih main kopi. Send to all. Masuk dalam grup kan? Dapat daripada grup sebelah ayat dapat dari grup sebelah kan?
Saya tengok WhatsApp tu atas ke bawah susun, tak ada sebelah mana belah. Kemudian apa lagi? Kita juga kita siapkan duit tambang pergi Mekah, betul tak? Duit belanja. Macam tu dekat Ramadan. Tukar duit siap-siap. Sebab nak sedekah. Kan? Berapa lama dah dulu duit pucuk ni? 20 tahun dah. Sampai tak sumbangan 2000. Macam ni rasanya. Mana nak sampai mempertahankan keseringgitannya. Selalu singgit, awal bulan singgit, dapat bonus raya singgit. Kan? Dapat duit dividen ASB singgit. Singgit macam yang seorang tu lagi lah 50 sen. Bilal pun tahu kau pasal 50 sen ni. Biarlah 50 sen yang penting ikhlas. Wahyat dia kan. Iyalah tahu lah ikhlas, tapi tak tahu kau punya ikhlas tu panjang 50 sen. Mana Bilal tahu? Dia tanya Bilal. Kenapa tak tahu? Kau longkong bunyi. Orang lain masuk elok sanya, kau masuk berbunyi kan. Tu kau tahu 50 sen tu. Serakah kan, serakah banyak. Kita yang kerakut-kerakut tukar duit, kita letak maintain kan. Contoh kita tukar 150, masuk dalam envelope. Envelope dalam bank kan ada lagi, isi je tak ada. Masuk dalam envelope tu, standby. Hari-hari bawa RM5 je. Standby lah, siapa kita nak bagi. Nampak tabung, sangat bagi. Nampak tabung ni, bagi. Nampak tabung ni, bagi. Sehari RM5, berterusan sebulan pun 1.5. Malah bukan sawah nak. Nak bagi duit raya, bagi bulan Ramadan. Mak, alung dah bank in dah duit raya ke mak. Awal lah. Yelah mak, hari ni dah 28 Ramadan. Eloklah tu. Sebab bulan Ramadan mak, besar lagi pahalanya. Oh, maknum bagi raya dapat lain. Tu susah tu kan. Jadi tinggalkan sikit tu bagi raya. Tinggal sikit lah. Jangan bagi semua. Tapi bulan Ramadan dapat pahala. Mak eh. Apa lagi? Persiapan. Orang nak pergi umrah, pergi haji, disiapkan barang-barang kopiah, jubah, tasbih, pembunuh kitab Quran yang dia nak, Quran kocik tu dia nak bawa. Apa lagi? Dia nak bawa apa? Tolakum Siti Khalilah lah, bawa lah. Siti Khadijah lah, bawa Siti Khalilah ya. Apa lagi? Dia siapkan kain ihram, apa semua, standby lah. Macam tu juga Ramadan. Ramadan kalau kita nak makah babi, kita siap ni baju ni nak pakai tarawih. Kopiah ni nak pakai tarawih. Malam pertama sampai malam ke 10 ni kopiah. Malam ke 11 sampai malam ke 20 ni kopiah. Dah ada lah. Nampak tak? Contoh dapat pahala. Kan? Macam tu lah. Tu sebab orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang kita lagi hebat. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Dia lagi jauh. Kan? Itu semua lah tu kan. Sanggup tu. Sanggup berhabis-habisan. Walaupun belum tentu lagi sampai tak sampai. Kemudiannya yang keempat, melatih diri untuk bersyukur. Syukur bila kita tak boleh makan kan, kita rasa macam tu lah kan. Orang Rohingya tanya soalan kepada Mufti Arab Saudi. Dia tanya, ya Syekh, dia kata, sah tak puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan tidak berbuka? Dia tahu kan. Itulah dia tuan. Orang kaya dengan orang miskin lain. Orang miskin tanya, apa kita nak makan? Oh, susah. Apa kita nak makan? Orang kaya, kek mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah saya nak cakap, bukan. Saya saja orang itu saja. Tapi orang kaya dengan orang miskin, cuba ingat. Kan, orang miskin, apalah nak makan ni? Aduh, saya tak tahu. Kita kadang bergaduh dengan bini kita. Nak makan ke mana ni? Ikut ambang lah. Itu semua yang bergaduh tu. Sampai kat jalan, tak tahu lagi nak makan mana. Macam tu lah level kita kan. Syukurlah. Sebab kita masih ada makan. Kan? Lepas tu, bila kita makan pula. Ya Allah, Abah, janganlah sampai membazir. Saya kongsi fakta ni. Semua tempat saya beritahu fakta ni. Rakyat Malaysia membazir 17,800 tan makanan setiap hari dalam bulan Ramadan. 17,800 tan makanan sehari dalam bulan Ramadan. Makanan yang kita bazirkan. Sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang belum diusik. Dibuang macam tu saja bulan Ramadan. Jadi, kalau kita tak nak bazir, bajet. Kita yang heran orang Malaysia, dia dah boleh banyak. Tak habis hari pertama. Hari kedua, boleh lagi banyak macam tu.
Boleh banyak dengan niat nak sedekah, tak ada masalah. Okey. Tu paling senang. Boleh banyak niat nak sedekah. Boleh banyak, dek karipap ni bungkus semua. Oh, mak steady. Orang keliling, oh, bagi masjid. Wah. Dek bungkus semua budak tu. Bang, dalam kereta ada lagi. Yang ni ah. Ah, lebih-lebih lah budak tu. Yang stok dalam kereta boleh sebut kan. Yang ni ah tu dah bungkus. Sampai dekat masjid, mam ni ha bagi sebelum berbuka bagi cantik. Ha. Tak sedekah makanan sebelum berbuka. Jangan selepas berbuka. Selepas berbuka tu bekas sedekah tu nama pelupusan sisa pepejal. Bono kau tak habis kau bagi kat orang. Kan? Nah, sedekah yang terbaik. Nak pula masuk 10 malam terakhir. Daripada sekarang pun boleh buatlah. Boleh mihun kau, beli apa kau bungkus. Kan, kita boleh mihun, kita masak kat rumah. Orang perempuan apa paling sedap dia masak. Orang pucung ni masak apa? Lasagna. Aku suka lah. Lasagna. Kan, spaghetti. Pucung. Kan, orang pokan dah pucung ni. Makin kampung sekarang dah bandar. Kan, dia dah masak, lepas itu dia bungkus, packing. Hantar rumah anak yatim setiap malam. Macam eh. InsyaAllah, murah rezeki. Tuan-tuan, belum bawa baik-baik. Baik-baik namanya. Majlis buka puasa je tengok. Mesti dengan anak yatim. Kan? Majlis buka puasa anak yatim. Lepas habis puasa tak ada dah. Seolah-olah dia yatim dalam puasa. Kan? Kita menyantuni anak yatim ni berterusan lah. Baik, teruskan. Teruskan. Jangan setakat tu ya. Sambung. Tuan-tuan. Ya, saya ingat majlis jaman hari raya. Satu bank kat Kuala Lumpur. Raikan anak-anak yatim yang umur 5 tahun dengan 4 tahun. Kecil-kecil budak tu. Allahuakbar. Saya lah bergambar dengan budak tu. Ambil gambar. Lepas tu yang manager bank tu tengah berucap. Yang budak-budak tu duduk kat meja tu dia tanya. Cik. Ha, apa dia? Kalipap tak ada. Dia tanya. Budak sampai sana. Kat kuih semua kuih kerumpuk. Yang muffin lah, yang cake lah, cupcake lah, macam tu kan. Tak ada adik ni yang tu. Bila nak makan ni, cakap. Budak tu marah orang bucap dalam mall tu. Ha, jadi kalau dah nak yatim tu, dia cakap, saya pun bagilah signal dekat manager bank tu. Manager bank, oh, nampaknya penceramah pun tak sabar nak ceramah. Dah nak kena. Ah, sudah, alhamdulillah. Saya cakap, tak, budak ni nak makan lah. Saya cakap macam tu kan. Dahnya kan kalau susu pula tu makan kan dah mendahului majlis pula kan. Ha, betul. Jom, syukurlah kan. Ha, syukur. Beli makanan banyak sedekah tak apa. Bukan macam orang perempuan kan. Ha, dulu-dulu. Sekarang tak tahulah. Kan sekarang mana yang masih buat alhamdulillah. Potong-potong sebelum nak berbuka tu bagi tahu jiran. Kan Nabi menyantuni jirannya dengan bagi sedekah makanan. Tu buatlah. Assalamualaikum Kak Nap, bukan nama sebenar. Ni ha nak bagi ni ha apa benda ni mihun Singapura. Ya Allah sedap bau ha. Jap. Apa masuk kau jap? Dia nak balik. Kenapa pula? Jap aku balik. Alah kak, saya tak kisah pun. Beraklah saya tak kisah. Cuba tak balik sebulan sebut lah, kan. Dan bagi tu tak ada dia balik dah. Mak dia cakap. Ha, lebih baik bagi supaya dia tak sebut kan. Biar ikhlas tu ada lah sikit kan. Lah aku tak kisah pun dia bagi juga. Ah tak apa bagi. Sampai dalam mak, apa bono nak bagi ni? Bono tak ada pula. Ha, disusun Maggi tu. Yang Maggi belum masak kan disusun. Ni ayo do. Mak Maggi bagi dah. Makasihlah banyak. Ya. Kan. Ada yang tak faham tu bagi masih. Terima kasih banyak masuk dalam. Sonyap. Tak keluar-keluar. Dengan bokeh-bokeh sonyap. Hari kedua 2-0. Hari ketiga 3-0. Tak berbalik ni. Hari keempat sudah 26-0. Allah. Assalamualaikum. Salam. Ha, nak bagi apa pula hari ni? Tak malu eh. Hari yang ke-26 tu. Nak bagi apa hari ni? Tak tahu. Kenapa? Bokeh kat rumah dah habis tu. Nampak kau. Malu tak malu? Kan? Ya. Kita bagi-bagilah. Tuan-tuan, eh? Melatih diri kita untuk bersyukur. Sebab apa? Kita ni boleh syukur. Dengan lapar ni kita boleh syukur. InsyaAllah. Belapa fikir Allah Akbar. Sebelum berbuka tu cakap dengan anak-anak kita. Kita ni kena banyak tau. Dalam bulan Ramadan, kita kena banyak interaksi dengan family kita. Bagi sampaikan mesej. Kita dah dengar ceramah. Kita dah dengar kuliah. Hari-hari dengar. Jadi apa yang kita dapat tu kita share. Sebelum berbuka, abah nak share sikit ni.
Kita ni bulan Ramadan ni tak payah pendek-pendek dah. Ni sebelum buka ni abah nak beritahu tengok kan, kita tak makan pada pagi. Ada orang tu nak makan apa pun susah. Apa pun tak ada. Kawan-kawan abah tu dia pergi Kemboja tu tengok orang tu tak makan. Ya Allah Akbar. Susah nak kita ni ada banyak. Kita tengok mutabak ada roti john seorang sebatang. Ya Allah Akbar. Banyak betul makanan kita. Ya makanan kita ni teruk tuan-tuan. Saya tengok ada satu hotel tu buat promosi. Jemput hadir beramai-ramai ke bufet Ramadan istimewa kami. Hidangan 7 buah negara. 7 buah negara ni hidangan tu. 26 jenis air dihidangkan. 26 jenis. Kalau minum 26 tu, lupa nama ngasal keturunanmu. Lupa tu. Bukan mabuk dah terlalu banyak minum. Tak kambung ke kan? Macam tu lah. Promosi Ramadan ni. Jadi kita sebut dengan anak kita. Kita hidup kita susah. Kalau kita ingat orang susah, insyaAllah kita akan syukur dengan apa kita ada. Saya tak sampai kan? Kita kena ubah tune. Kan? Mak-mak biasanya okey. Ibu-ibu biasa dia akan cakap dengan anak. Sehari sebelum Ramadan dia cakap, esok dah puasa. Best kan? Allah tak boleh makan lah. Boleh. Malam kita makan lah. Tapi puasa Allah nak bagi pahala banyak kat kita. Mak. Sampai abah makan. Hari ni last kita makan. Sadih abah. Tak tahu abah kan? Kita kena ubah tu. Imam kat Masjid Nabawi, imam kat Masjidil Haram, malam last tarawih tengok dia sujud last tu menangis. Tak sanggup nak bangun nak bagi salam. Bersabak tersedu-sedu. Kan makmum pun cuba masjid ni apa macam tu. Kau tengoklah sujud yang last tu. Makmum je nak. Mula dah. Dah mula dah. Kau cubalah habis sembahyang ni kau merau. Mula sekarang merau kau dah lama sujud tadi. Kan? Tu betul tuan. Kita ni sebab kat Malaysia ni satu ke kita makan terlalu banyak. Orang yang makan banyak datang tarawih, laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Kan? Iyo tuan. Tu sebab jangan makan banyak benar. Nafsu kita memang berpangkalan di perut. Berpangkalan di perut. Ini jagalah. Itu sebab dengan puasa insyaAllah boleh kontrol. Kita boleh kontrol tapi waktu berbuka tu kadang-kadang kita tak boleh kontrol. Nampak makanan kau siap kau mutabak kan. Dia punya garam tu berdondam lah. Makan sampai tersandar. Jangan banyak nak makan tuan-tuan. Seterusnya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Jaga lidah kita. Jangan cakap benda kemukan. Banyakkan zikir. Banyakkan mengaji. Mengaji Al-Quran. Tadarus. Kan, tadarus bulan Ramadan ni belajar tuan-tuan. Yang tak tahu pergi belajar. Tak salah kalau kita tak pandai ngaji. Tak salah doh. Yang salah tiap-tiap tahun tak pandai itu salah. Dah tahu tak pandai tapi tak nak belajar tu masalah kan. Tuan tu. Orang perempuan ni ada grup kan, nampak akak tu sampai. Dia masuk grup kita. Dah lah tak pandai habislah kita ni. Lambeklah ni. Kan nampak jadi macam tu. Pergilah belajar kan? Apa nak malu? Dah tua-tua pun nak belajar. Apa nak malu? Ustaz P. Ramli dah beritahu dalam kitab Pendeka Bujang Lapuk. Ustazah Rosyah Timah mengajar. Salah seorang daripada anak muridnya jin mata toncet kata kan. Kita gelak masa tu. Tetapi hakikatnya betul tak? Anak-anak murid tua berapa ramai belajar lagi. Belajar tuan-tuan. Yang patut malu orang yang dah tak tahu tapi tak nak belajar. Tu patut malu. Kita belajar lah. Tua-tua pun belajar lah. Jangan risau. Dan jaga lidah kita. Jaga hati kita. Tak ada tamak-tamak. Bulan Ramadan ni insyaAllah. Tamak pun kurang. Sombong pun tak ada. Sama rata. Tolak ansur. Sifat pemaaf. InsyaAllah. Tu Ramadan kita. Sepatutnya. Ya? Kemudian yang ketiga. Jaga perut kita. Masukkan benda-benda yang baik. Benda-benda yang halal. Jaga perut kita. Jaga mata kita. Jangan tengok benda yang bukan-bukan. Jangan tengok benda-benda boleh mengurangkan pahala puasa. Kita tak boleh. Saja meraya kek kelumpur bukan kurang ni dan negatif kan. Pergi bazar Ramadan pun hati-hati sebab bukan semua orang yang disiplin pergi bazar Ramadan ni. Perempuan yang tak tudung tu cenia terbau sempu orang. Hai. Yang terbau imam lah tu kan. Macam bukan imam sini lah tempat lain, imam sini okay. Kan bau wangi, wah nampak kurang pahala dah kan. Ya, jaga mata, tengok Quran tak apa. Tengok kita kalau tengok TV tu ceramah tak apa.
Tengok benda-benda yang baik. Kan? Kemudian jaga apa? Jaga tangan kita. Bantu membantu satu dengan yang lain. Mana boleh tolong orang, tolong. Jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kan? Mendisiplinkan diri kita. Seterusnya, disiplin bulan puasa ni mengajar kita lebih teliti dengan masa. Ha, nampak? Kita tahu, nak zuhur dah. Zuhur ramai. Bulan Ramadan, zuhur luar biasa. Kan? Siap tanya, dah masuk zuhur kan? Tak, belum ni, 5 minit ni. Tahu dah. Paling ingat maghrib. Oh, memang. Dia siap tahu, pucung dengan syahlam beza berapa minit. Dia tahu. Ha, dia dah tahu dah beza berapa minit, semua tahu. Kan? Ha, isyak bila, sahur bila, imsak bila, tahu. Kan? Disiplin. Kan? Yang paling penting, manfaatkan masa. Manfaatkan masa. Jangan kita bazirkan. Banyak benda amal lebih tanzil. Allah Taala kita beramal dengan apa diturunkan oleh Allah bulan Ramadan ni, bukan semua yang ada pada bulan lain. Contohnya tarawih bulan Ramadan je jumpa. Tadarus bulan Ramadan je jumpa. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan tu yang ada pada bulan Ramadan. Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kan? Jadi manfaatkanlah. Kemudian melatih diri kita untuk sabar. Sabarlah banyak-banyak dengan apa juga ujian pada bulan Ramadan ni. Relax, sabar, tabah. Jangan kita nak wangih. Kemudian yang ke-8, merasai kesusahan orang lain. Macam ni lah agak saya rasa orang tak makan. Yang ke-9, mengeratkan silaturahim. Tengok datang, tak kira siapa. Tidak ditentukan. Saf pertama untuk orang yang bergaji 5,000 kata. Saf kedua, gaji 3,500. Tak ada, semua boleh datang. Malam ni datang pun semua sama. Mana ada kena bayar? Ada kena bayar. Siapa nak tarawih kat sini bayar berapa ringgit tiket masuk? Tak ada. Percuma. Dengar ceramah pun percuma. Paling kuat pun kena bayar penceramah. Saja nak ingat tu kau terlupa. Tak ada lagu kau. Tapi betul, percuma. Allah Taala tapi gandaan pahala Allah Taala nak bagi kat kita. Duduk dalam bulan Ramadan dengan majlis ilmu, duduk dalam taman syurga. Nampak? Nabi kata, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Tu yang cerita duduk dalam taman syurga tu. Nampak tak? Ha. Saya pergi tawau. Saya dengan Ustaz Don, ceramah kat sana dengan Ustaz Don, nampak seorang budak pakai t-shirt. Jom datang majlis ilmu. Dekat belakang ada hashtag, pergi syurga balik hari. Ya tak yo pula kan. Berapa hari kan kejap lagi balik, esok datang lagi. Kan nampak tu lah bertuah gitu tuan-tuan. Kita berada, we are on the right track, ha. Di jalan yang betul dah. So maintain. Kemudian menyihatkan tubuh badan kita. Sebab organ dalaman kita tak tahu bekerja. Kan mesin dalam perut kita ni yang nak memproses makanan, dia rehat sikit. Itu yang bila kita makan banyak waktu berbuka, dia terkojut tu yang macam-macam penyakit. Kita boleh kena macam apa, kena sebu perut, senak perut. Kan rasa tak tentu, berpoluh-poluh tidur. Ha, kan? Ha, tu penyakit yang dialami oleh yang bercakap ni juga lah. Kalau makan lebih sikit ni tak boleh. Ha, lepas tu lambat makan, ha, makan tak tentu kan. Ha, penceramah ni tahu lah. Ya, jadi sihatkan tubuh badan kita sebenarnya. Kurangkan penyakit. Begitu juga kita kurangkan stres. Bila kurang penyakit, stres pun kurang. Dan begitu juga memupukkan sifat ikhlas di kalangan kita bila kita menyambut Ramadan ini. Kan kita nampak orang susah, kita cuba tolong sebab kita tak agak balasan apa pun. Itu sebab maksud puasa itu sendiri asyam, perihal menahan diri daripada makan dan minum. Dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari dalam bulan Ramadan, yakni bulan yang panas terik, kerana Allah Ta'ala. Semua kerana Allah. Kan? Buat apa juga biarlah kerana Allah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajir fil ardh muraghaman katsira wa sa'a. Surah An-Nisa ayat 100. Man siapa yang berhijrah, berubah, apa juga yang dibuat dia niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yang risau tuan-tuan. Orang puasa ni ada je rezeki. Kadang kita tak masak apa. Hey, hari ni tak ada apa bang nak buka. Ha? Tiba-tiba jiran datang hantar lauk. Eh ada joki kita. Macam mana? Kan? Syukur Allah Ta'ala dah tentukan. Rezeki bulan Ramadan kita kat Malaysia ni insyaAllah. Yang insya Allah. Ada. Kalau nak tahu datang masjid. Datang masjid pun ada yang makanan. Yang insya Allah. Sekarang ni masjid banyak makanan. Orang sekarang budaya sedekah.
Memang banyak. Okey. Baru-baru ni saya dengan Abang Samsul Gaurau, Dekat MSU tu, Masjid Bandar Baru Bukit Raja. Dia melancarkan dana nak kutipan tabung masjid dia. Dan dana yang diperlukan untuk bina masjid 9.6 juta. Memang tinggi, tapi rupa-rupanya malam tu diumumkan yang diperlukan hanya tinggal lagi 800 ribu sahaja lagi. Bayangkan, banyak dah dia dapat collect. Maknanya nak tunjuk orang Islam ni sebenarnya tak ada masalah. Bab-bab nak menyumbang, bab-bab ni tak ada masalah. Nah, cuma kita, kalau kita tak turut serta rugi kita. Contoh masjid. Masjid ni dah umumkan. Kita nak lancarkan dana kutipan untuk masjid. Kita jangan lengah-lengah, jangan fikir-fikir gitu bagi. Jibril kata, tidaklah aku melihat Muhammad itu paling cepat bersedekah pada bulan Ramadan lah. Malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Maknanya Nabi kita ni nak bersedekah, dia tak ada fikir-fikir. Kan? Pernah sekali Nabi pakai baju, sahabat kata, cantik baju kat Rasulullah, bagi kat aku. Rasulullah tarik sekejap, Nabi tarik masuk dalam, tukar baju lain, bagi baju tu. Nabi tak cakap, kau ni sahaja, dia kata, tak ada. Nabi tak ada pun, bunyi-bunyi tak ada, mungut. Alah, kau tahu baju ni lawa, time tu lah kau nak, tak ada. Nabi tahu, tukar baju kedua, Nabi bagi baju pertama. Baju kedua, seorang lagi minta, Rasulullah cantik baju kat Rasulullah, bagilah kat aku lah. Sekejap, Nabi masuk dalam, Nabi bagi baju kedua. Sampai baju ketiga pakai, seorang lagi minta. Baju ni dah tak lawa lah pun, cuma dia tahu tu baju Nabi, semua orang nak. Sampai baju ketiga Nabi bagi. Baju compact pula Nabi cukup. Ini saja yang aku ada, Nabi kata. Sampai tahap tu. Tengok akhlak Nabi macam mana. Kan? Begitu juga bab makanan. Nabi tak pernah mencerca makanan. Kita, aku kalau tak ada roti john, tak sah. Menambah syarat sah pula dah. Kan? Apa yang ada lah. Jangan kita komplain. Jangan kita komplain. Nabi dalam banyak keadaan. Kata, kita tengok luar bulan Ramadan pun. Pernah Nabi tanya bila pagi. Belum ada sarapan kah wahai Aisyah? Dia tanya isteri dia. Kan pagi tu Aisyah nak jawab pun berat hati. Dia belum pergi pasar lagi. Ya Rasulullah, belum ada Rasulullah. Nabi senyum. Tak apa. Aku puasa hari ni. Lepik tak kita macam tu? Tak apalah sayang. Abang puasa je ni. Oh tak rapik tu. Tak rapik. Cuba lah buat malam besok. Malam ni bang, hidangan berbuka kita buah tamar dan air masak. Tengoklah jawapan suami tu. Kalau dia beriman pun dia kata, alhamdulillah. Allah berkah semua. Sedih doa. Apalah borek nak ujian untuk aku tahun ni, ya Allah. Nabi tak pernah mencucur makanan. Tak pernah. Nabi pernah seorang fakir bawa buah anggur bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, aku hadiahkan kau, sedekah kat kau Rasulullah. Nabi kata terima kasih. Nabi pun bangun, bismillahirrahmanirrahim, makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Sahabat kat sebelah ni, 2-3 orang ni, kau cik hati lah. Biasa diajak gitu, kali ni tak diajak gitu. Nak sahabat-sahabat kata, Nabi makan. Sampai habis. Akhirnya, terima kasih ya Rasulullah. Syukur. Lepas tu Nabi pun sebut, alhamdulillah. Oh iya, fakir ni datang sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai hati kau tak ajak. Nabi kata apa? Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah yang dia bagi tadi tu masam. Jadi aku takut kalau aku ajak kau nanti kalau kau makan, kau tak boleh cover mulut kau tu. Kan bila kau makan, masam eh, kau cik hati dia. Dan satu lagi, sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat aku makan buah yang masam. Tengok hikmah Nabi. Dalam satu perbuatan Nabi senyum. Nabi jago bukan tu, dan sahabat-sahabat dia pun dia jago. Itu akhlak Nabi. Nabi ni memang jenis jago air muka. Jago air muka. Pernah sekali nak semayang maghrib. Nak semayang maghrib satu hari tu. Sebelum semayang maghrib, tiba-tiba terdengar bunyi angin yang tidak diundang. Di kalangan salah seorang sahabat terkontut. Ha, semua tanya. Semua tengok. Siapa tu? Dia nak tengok siapa yang bangun. Yang ambil ismayang balik mana dia lah tu. Tapi apa Nabi buat? Nabi kata, sahabat-sahabat, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku lepas maghrib ni, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi. Jadi tak tahu siapa yang bantu tadi, tak tahu lah. Tengok akhlak Nabi. Nabi macam tu lah. Hebatnya manusia yang bernama Rasulullah. Nabi tak ada pun. Nabi tak ada cakap dengan orang, aku tak ada apa-apa nak pergi ke kau, tak ada. Nabi tak mati. Sampai satu ketika Nabi tak ada pun, ada orang minta sesuatu, minta bantuan daripada Nabi. Nabi kata, kau pergi rumah yang hujung lah. Dia tunjuk rumah nak. Kau minta dengan dia, kau katakan aku. Kau katakan Rasulullah yang hantarkan kau ke sana. Makna bila anak Fatimah tu dengar, waktu dia tahu mana ayah dah tak ada apa nak bagi. Tapi dia tak ada cakap tak ada. Mak, kita ada pun cakap tak ada. Tak tolong dengan kau. Macam maaf lah, dia memang tak ada. Orang dah cakap kan.
Kadang-kadang kawan tu belum buka mulut, kau tak payah minta tu. Memang tak tahu. Ha, belum minta lagi. Kan? Tuan-tuan, sedekah. Sedekah banyak kan? Menyumbanglah banyak-banyak. Bulan Ramadan ni bulan insya-Allah mudah-mudahan ada peluang untuk kita. Ada peluang untuk kita. Macam contohlah, kita baca macam ni lah. Contoh kalau saya umur 41 tahun. 1000 apa, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan menyamai 83 tahun. 83.333, 83 tahun 3 bulan lebih. Katalah saya dapat lah, katalah dapat satu kali. Dapat 83 tahun tolak 41 tahun, ada balance lagi, ada extra 42 tahun. Mudah-mudahan macam tu lah. Cuba kita kira macam tu. Kalau kata umur kita tahun ni 83, dah lah 83. Yang tahun ni pun tak dapat, kau dapat ngam-ngam, mudah-mudahan ada balance lagi 0.3. Nah, tapi itu pun kita tak robot, peluang pergilah kita. Ambillah peluang. Kan, orang sembahyang sunat jangan relax. Imam Al-Ghazali kata orang yang terlalu kenyang dia akan susah. Dia akan dihinggapi 5 penyakit. Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Yang kedua, dia susah nak dapat hidayah. Yang ketiga, dia susah nak cakap benda-benda baik. Yang keempat, dia susah nak terima, nampak orang baik-baik tu, nampak baik-baik, dia tak ada rasa apa. Contoh nampak orang selokah kan, tak boleh jadi ni, aku pun kena bagi selokah ni. Tak, dia selokah lah, biarlah dia, macam tu. Dan yang kelima, dia senang dapat penyakit. Tu sebabnya Ramadan ni datang kat kita. Bila bulan Ramadan kita puasa, puasa ni lah cara kita nak kawal nafsu kita. Waktu Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah Ta'ala kata, kau siapa? Aku siapa? Allah Ta'ala tanya nafsu. Nafsu jawab apa? Aku, engkau. Sombong dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, bakar dia selama 100 tahun. Kemudian tanya balik, kau siapa, aku siapa? Aku, engkau. Degil lagi. Letak tempat sejuk. 100 tahun. Bawa keluar balik. Kau siapa, aku siapa? Aku, engkau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan agar dilaparkan nafsu ni selama 100 tahun. Lepas tu bawa keluar. Kau siapa, aku siapa? Sungguhnya aku nafsu dan kau Tuhanku. Maknanya nafsu kalah dengan lapar. Kesimpulan. Saya gemar baik kesimpulan dengan 3 jenis binatang. Pertama, ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur, tak makan, tak minum selama 1 minggu lebih 2 minggu. Akhirnya bila menetas telur tu, keluar anak ayam yang comel-comel. Kepompong, duduk dalam bokeh kepompong, ulek kepompong. Tak makan, tak minum, berminggu-minggu. Akhirnya keluar jadi rama-rama. Yang cantik warnanya. Ular tedung selah, bersalin kulit, tak makan, tak minum selama 3 bulan. Ular tedung selah. Kan? Begitu juga ular sawa. Ular sawa tak makan, tak minum, nak bersalin kulit antara 8 bulan ke 12 bulan. Setahun tak makan. Ular sawa. Boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sumna yang macam mana? Setahun tu yang lambu pun dia boleh tolan. Lambu orang punya lama tak makan. Tetapi hasilnya, ular tedung selah tadi, ular sawa tadi, kulit dia bersisik-sisik tadi, cantik berkilat. Pengajaran nak beritahu, puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik, bukannya jadi lagi teruk. Dah diberitahu hadis yang mula-mula saya baca tadi, syaitan, iblis dan jin-jin yang derhaka diikat, tak boleh kacau kita dah. Jadi kalau perangai teruk lagi, jangan salahkan syaitan. Kita wakil pada syaitan. Itu sebab mudah-mudahan puasa menjadikan kita lebih baik. Jadi rasa cukup setakat tu. Minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu mencukup kelemahan saya sebagai manusia biasa. Oh, sebelum terlupa, sahabat saya dekat luar tu ada yang datang daripada Tampin, Lalu Gajah. Bawa barangan sunnah, ada bawa madu kelulut. Daripada jauh datang. Ada seorang sahabat saya, itu semua barang dia orang. Seorang sahabat saya daripada Sungai Petani, Kedah, bawa susu kambing tahur. Susu kambing tahur ni dia tak ada bau, jangan risau. Dia susu kambing Belanda. Saya ingat Ustaz Haslin memang amalkan susu kambing tu blend dengan buah kurma. Dia sebenarnya susu kambing tu dia dah ada dah. Dalam tu kurma dengan badam, tapi kita blend lagi. Memang sedap. InsyaAllah untuk orang yang gastrik macam saya elok. Minum waktu sahur tu insyaAllah sampai potang kan fit. Jangan risau. Mana orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap doreh, kejap lambik, kejap tertengah, tu elok. Oh, tua-tua yang ada sakit tulang, osteoporosis, yang sakit sendi, lutut apa semua, cuba insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, yeah, mudah-mudahan. Bukan promote dah, lebih kurang. Jadi rasa cukup sangat tu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.